Aparat Polrestabes Surabaya berhasil menangkap 4 dari 6 pelaku penculikan dan pembunuhan sadis yang jasadnya dibuang ke sebuah sungai kawasan Batu Malang. Sebelum tewas, sempat diculik terlebih dahulu oleh kawanan tersebut. Motif pembunuhan tersebut karena istri salah satu tersangka sakit hati lantaran tertipu ratusan juta oleh korban. Inilah 4 pelaku pembunuhan bangkit yang jasad korbannya dibuang ke Sungai Watu Ondo, Batu Malang, Jawa Timur. Di antara para tersangka ada pasangan suami istri Bambang dan Rulin. Aksi pembunuhan bangkit tergolong sadis. Sebelum meninggal, korban diculik terlebih dahulu oleh para tersangka di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Aksi penculikan dan penganiayaan korban sempat terekam video amatir. Korban kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan dianiaya. Saat menganiaya, tersangka Bambang punya niat jahat untuk membunuhnya. Jasad korban kemudian dibuang ke sebuah sungai di kawasan Batu. Motif pembunuhan ini sendiri berawal dari sakit hati tersangka Rulin, istri tersangka Bambang. Tahun 2014, Rulin menjalin hubungan dengan bangkit korban. Mobil Rulin dijual oleh bangkit sebesar 93 juta rupiah, namun Rulin hanya diberi uang 5 juta rupiah. Utangnya, Pak. 145. Motifnya adalah sakit hati, istrinya harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh korban. Nah, padahal ini statusnya kan dulu, ya, tapi saat ini sudah menjadi suami istri. Keempat pelaku dikenai pasal berlapis tentang pembunuhan, perampasan, serta penculikan dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan.